Anda dan saya, kita tidak terlahir pada masyarakat tanpa hati dan tanpa kepala. Siang hari tanpa bekerja, malam hari nggak berpikir untuk esok. Karena itu, didiklah hati menerima dengan sabar, latih kepala berpikir dengan cerdas, semangat dan bangkitlah. Lakukan apapun yang kita bisa meskipun kerjaan itu sulit. Kerja keras, sedikit hasilnya, tapi ada action itu lebih baik daripada duduk saja tanpa aksi. Ikhtiarlah, jemput titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjuanglah hingga ujung tawakal. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Burung itu ya ikhwan, pergi di pagi hari perutnya kosong, tapi pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdhu khimasan wa taruhu bitanan. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Ia pergi pagi hari dalam keadaan kosong perutnya, tapi pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Kita ini banyak dosa. Di antara dosa-dosa kita itu ada yang tidak bisa kita tebus dengan pahala sholat, pahala sedekah, atau pahala haji, tapi bisa ditebus dengan susah payah dalam mencari rezeki. Man amsakalan min amalihi amsal maghfuran lah. Siapapun yang merasakan keletihan, kelelahan hingga sore hari dia bekerja, maka saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa. Jadi bagaimana agar mendapatkan rezeki seperti burung? Teruslah berusaha, maksimalkan usaha. Setelah itu, baru kemudian bertawakal kepada Allah dan percayalah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik menurutnya.